mencari oleh-oleh di kota Tangerang. Gak usah khawatir, karena kini di kota Tangerang kembali hadir pusat oleh-oleh khas kota Tangerang. Alamatnya ada di XSDN Tawabokor, Kecamatan Benda, Kota Tangerang. Berbagai macam buah tangan ada di sini loh, mulai dari makanan berat, cemilan, cindera mata, hingga berbagai fashion item yang gak kalah banyak pilihannya. Semua produk yang dihadirkan di sini umumnya adalah buatan dari masyarakat sekitar. Hal ini sebagai upaya peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Alhamdulillah, tadi sudah kita launching untuk pusat kuliner dan oleh-oleh. Ini semata-mata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya Kecamatan Benda. Kita mendorong UMKM-nya ya, mudah-mudahan ini agar masyarakat tahu bahwa di sini ada pusat oleh-oleh Kota Tangerang, apalagi ini dekat bandara, sehingga para baik turis maupun wisatawan yang datang ke Kota Tangerang bisa tahu tentang pusat-pusat oleh-oleh. Julaida selaku pemerhati UMKM Benda menyampaikan, untuk memperluas pasar, dirinya bersama pelaku UMKM lainnya membuat berbagai iklan dan promosi di media sosial. Kami mempromosikan langsung, terutama kami dari koperasinya. Kita sudah mempromosikan baik itu lewat media sosial, kemudian kita secara langsung ke perusahaan tersebut membawa brosur-brosur seperti kemarin sudah kita lakukan. Harapan kami mudah-mudahan ini kita sukses, pas pemasaran kita bagus dan pengunjung rame, harapan kami bisa dikembangkan wilayahnya lebih luas. Masih bingung cari oleh-oleh di mana? Yuk, mending kita cari di pusat oleh-oleh Rawa Bokor, Kecamatan Benda, Kota Tangerang. Tim Liputan, Tangerang TV.